Berkaitan hadis kawasan wajib menutup aurat, terdapat dua hadis ta'arud. Hadis pertama, mafhum kain Nabi terselak di lutut di hadapan. Dua Nabi menegur sahabat tentang lutut, tentang hadis ghuddatu fakhizai fa inna fakhizai aurah. Hadis ni para ulama bincang. Kerana ada riwayat yang mana Aisyah radhiyallahu anha riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersingkap sama ada saqaihi au fakhizaihi, dia tersingkap paha dia ataupun lutut dia. Lutut dia ataupun paha dia. Artinya paha ni kalau memang confirm dia aurat, rawi tak akan keliru. Dan ada di dalam peperangan di mana terselak nampak paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan juga di kalangan mazhab Ja'fari dan lainnya, maka menyatakan antara pusat dengan lutut bagi lelaki. Tapi mazhab Malik dia detailkan tu, ada aurat besar, ada aurat kecil, ada aurat berat, dan mereka menganggap paha tidak termasuk di kalangan aurat. Ini masalah khilaf yang memanglah yang santunnya tak usah buka paha lah. Tapi kalau ada orang kita tengok pi negeri orang Arab, dia pakai seluar macam tu, dia semayang, sebenarnya dia ada qaul dalam hal itu. Kena masalah ni memang khilaf yang muktabar. Khilaf ni dua-dua ada qaul. Kerana nak tafsir hak Nabi tu tersingkap ke? Kalau kita Nabi tersingkap, bukan Nabi singkap. Tapi dia yang jawab, dia kata tak mungkin Allah singkapkan aurat Nabi ya. Ada satu jawapan, tapi itu pun dijawab balik. Kerana ada di peristiwa lain Nabi tersingkap terus pakaian dia. Hadis yang kata tersingkap paha ataupun betis itu, dia orang kata itu ragi syak min rawi, rawi syak. Tapi maksudnya kalau rawi boleh syak, kalau benda tu confirm aurat, tang rawi tak boleh syak. Ini menyebabkan khilaf hatta di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Cuma pakai ni ikutlah. Pakai ni ikut kesantunan dan kesopanan. Kita pakai dengan pakaian orang nampak pelik pada orang lah. Syuhrah pun pelik kan. Kita tu imam, taulah mazhab Malik pula, pakai seluar pendek duduk sapu sampah depan masjid. Pakai sedangkan uruf tu tak dapat diterima dalam masyarakat kita. Bukan hang miskin sampai tinggal seluar tu. Mazhab Malik ada. Kalaupun ada kaul, adakah perlu hang nak pakai macam tu? Ini benda-benda yang hal-hal.